Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Acep Andri Andriansyah dengan NPM 2001-1018-0045. Saya dari Signus kelas A Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran. Video ini dibuat sebagai pengganti praktikum produksi ternak unggas Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai poultry grading atau penilaian terhadap ternak unggas. Nah, poultry grading ataupun penilaian terhadap ternak unggas ini dapat dilakukan terhadap ayam hidup ataupun ayam yang sudah diproses yang sering disebut dengan karkas. Karkas adalah ayam yang sudah dipotong bagian kepalanya, bagian leher, bagian kaki ataupun seng, selanjutnya sudah dicabut bulunya, serta bagian dalam ataupun jeroannya sudah dibuang. Nah, kita harus mengetahui bagaimana proses karkasing ataupun dari ayam hidup menjadi karkas ini. Nah, proses karkasing ini dibagi menjadi 7 tahapan. Yang pertama yaitu stunning. Nah, stunning ini merupakan proses penyetruman pada ayam menggunakan arus listrik berkekuatan 30-40 volt selama 3-5 detik, biasanya dilakukan pada bagian kepala. Nah, setelah proses stunning dilakukan pada tahapan killing. Nah, tahapan killing ini yaitu proses pemotongan pada ayam setelah dilakukan stunning pada bagian leher, tepatnya di belakang rahang bawah. Ketika pemotongan ini, ada beberapa bagian yang harus terpotong, yaitu saluran pernafasan, saluran pencernaan, vena kiri, dan vena kanan. Setelah proses killing atau pemotongan, dilanjutkan pada proses bleeding ataupun pengeluaran darah. Nah, proses ini yaitu dikeluarkannya darah pada ayam yang setelah dipotong, biasanya dilakukan selama kurang lebih 30 detik. Setelah proses bleeding, dilanjutkan pada proses scalding. Nah, proses scalding ini adalah proses perendaman ayam yang sudah dipotong, sudah dikeluarkan darahnya, pada air panas, kira-kira 60 derajat Celcius. Ini dilakukan selama 1 menit, ataupun bisa dikatakan jika bulu besar pada bagian sayap sudah mudah dicabut. Selanjutnya, setelah perendaman, dilakukan proses flaking atau pencabutan bulu. Nah, proses flaking ini yaitu proses pencabutan bulu pada ayam yang sudah dipotong setelah dilakukan perendaman pada air panas tadi. Nah, selanjutnya dilakukan proses evisceration, yaitu pengeluaran jeroan atau organ dalam pada ayam tersebut. Nah, proses terakhir yaitu pemotongan bagian kepala, bagian leher, bagian kaki, serta bagian seng. Nah, itulah 7 tahapan atau proses karkasing pada ayam. Nah, setelah kita mengetahui proses karkasing, dilanjutkan dengan pemeriksaan kondisi pada karkas tersebut. Nah, pemeriksaan kondisi ini biasanya dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyakit ataupun terdapatnya kondisi-kondisi lain yang mana kondisi ini dapat menggambarkan bahwa karkas ini layak dikonsumsi atau aman dikonsumsi oleh manusia. Kondisi ini misalnya perlindungan. Nah, apakah perlindungan atau keamanan dari ayam ini terjaga? Selanjutnya ada kebersihan, apakah kebersihannya terjaga atau tidak? Selanjutnya ada keutuhan. Nah, apakah ayam atau karkas ini keutuhannya terjaga? Artinya tidak terkontaminasi oleh bahan kimia ataupun bahan yang lainnya. Selanjutnya kondisinya processing. Nah, bagaimana proses dari karkas ini? Apakah prosesnya berjalan dengan baik ataupun tidak? Dan kondisi yang terakhir yaitu pengemasan atau packaging. Nah, apakah karkas ini dikemas sesuai prosedur ataupun tidak? Nah, itulah beberapa kondisi yang dapat menggambarkan ayam ini layak dikonsumsi oleh manusia. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui beberapa kondisi yang dapat menyebabkan ayam atau karkas ini tidak dapat dilakukan grading. Kondisi ini terbagi menjadi 8 kondisi. Yang pertama yaitu dekompos atau pembusukan. Nah, apabila kita melihat adanya pembusukan pada daging, maka karkas ini tidak dapat dilakukan grading. Kondisi yang kedua yaitu kekurusan yang sangat hebat. Nah, apabila kita melihat ayamnya kurus ataupun karkas ini berasal dari ayam yang sangat kurus, maka tidak dapat dilakukan grading. Kondisi yang selanjutnya yaitu adanya memar-memar ataupun kerusakan pada daging. Apabila kita melihat adanya memar pada daging ataupun bengkak, maka ini juga sama, tidak dapat dilakukan grading. Artinya kondisi ini setara dengan kualitas C. Kondisi selanjutnya yaitu
unggas yang secara jelas terlihat dari luar terkena penyakit. Nah, apabila kita melihat ayam yang dijadikan karkas ini terkena penyakit, maka tidak dapat dilakukan grading. Kondisi selanjutnya yaitu adanya tumor-tumor. Nah, kondisi ini apabila tumornya sedikit, maka kualitas karkas tersebut akan turun menjadi B. Nah, apabila tumornya banyak atau semakin parah, maka kualitasnya akan turun menjadi C. Nah, kondisi selanjutnya yaitu kekurangan darah ataupun anemia. Nah, kondisi ini biasanya dapat dilihat pada ayam ataupun karkas yang sudah dipotong, akan terlihat jelas dagingnya pucat ataupun warna kulitnya keputihan. Kondisi selanjutnya yaitu cadavers. Nah, kondisi ini yaitu ayam mati sebelum dipotong atau bisa dikatakan mati kemarin. Jadi, apabila kita mengetahui bahwa karkas ini berasal dari ayam yang mati sebelum dipotong ataupun mati kemarin, maka karkas ini tidak dapat dilakukan grading. Dan kondisi yang terakhir yaitu karkas yang pada bagian abdominalnya menimbun cairan atau terdapat substansi seperti keju yang mengental. Nah, itulah 8 kondisi yang dapat menyebabkan karkas tidak dapat dilakukan grading. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi Anda semua yang mendengarkan dan menonton video ini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.